Kalau korban dengan pelaku awalnya saling mengenal, mantan pacar. Datang si pelaku langsung datang mengambil dompet korban. Mengambil korban diketahui sama si korban. Kemudian si pelaku langsung memukul dan mencakar korban, terus langsung kabur. Kemudian 2 juta rupiah. Kalau pengakuan pelaku, dia membayar hutang dengan untuk beli minuman AM. Poya-poya itu ya? Poya-poya.